A few moments later. Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Darman Joy. Oke, seperti biasa. Terlalu panjang tuh. Oke, di sini. Dan juga Aurora ya. Kalau ada dua masing-masing. Oke, di sini musnya menggunakan ada Dragon Altar di situ ya, ada Akai, ada Jilong, ada Wanwan juga. Terus saja sini kalah ya, kalah power karena dia dapat item Guardian juga. Bisa dilihat di situ. Oke, kalah boy. Kita lanjut lagi ya. Kita masih ada interest 2 di sini. Ada gold 10 maksudnya dan dapat interest 2 ya seperti itu. Di sini ada lagi Argus tadi gue lewatin dan juga di sini ada Rere mantap sebenarnya, cuman ini nanggung ya bos ya. Kebanyakan tuh nanggung ya, belum dapat perfect. Nah di sini langsung saja aku pakai Weapon Master biar dapat lift skill juga ya. Karena Weapon Master jika dapat lift skill tuh nambah lagi ya lift skill dia, dari sinerginya tuh ada lift skillnya ya dari Weapon Master. Nah di sini musuhnya mendapatkan item ya cuy, jadi itu mereka lebih mantap ya di sini ya. Ini Prey aku belum terlalu mampu menghadapi karena belum ada item lift skill ya cuy, jadi masih dapat sedikit-sedikit lift skillnya dari ulti dia ya.
Terus ini ada Chang'e lagi ya, ada Chang'e dan sini nice banget, ada Freya, ada Akai, dapat bintang 2 langsung tuh. Ini pentingnya Freya ya, Freya tuh kalau dapat bintang 3 tuh akan bisa ngangkat tim Jay. Nah seperti itu, asalkan dia jangan sampai terkena stun ya cuy. Nah itu salah satu yang perlu kita hindari untuk hero-hero skillnya. Makanya di sini formasi itu sangat penting ya bos. Nah itu sini masih lawan jungle, lawan jungle tuh kita bisa dapat item juga di sini ya. Ada mirror atau clone, di sini ada guardian dan ada demon hunter sword ya. Terus saja akan dipakaikan ke Freya di sini ya. Di sini ada Freya lagi ya, aku level up lagi lebih tepatnya seperti itu. Ini untuk demon hunter sword bisa dipasangkan terus, dan sini akhirnya menggunakan revitalis ya aku gunakan, dan sini ada aurora, ada Eudora ya coy di situ. Nah di sini untuk itemnya langsung aku pasangkan biar dapat level ya, untuk kayaknya biar lebih besar skillnya. Nah situ bisa kalian lihat ya, dapat skill putih ya terus saja. Namun misalnya di sini menggunakan class skill ya, terusnya lebih kuat, dan di situ ada stunnya ya cuy dari hero mereka yaitu Min Sitar ya. Permulaan yang kurang bagus nih cuy. Nah di sini untuk kali ini kalian lihat saja ya, apakah di sini bisa comeback atau gimana. Jika bisa comeback kalian bisa tirukan caranya cuy, biar lebih efektif ya, biar kita tidak kalah di awal bisa menang di akhir. Nah gitu ya, yang penting jangan kalah sampai tumbang langsung ya gitu guys ya. Kalau kalahnya nggak parah ya bisa.
Estrella juga Clay Steel seperti itu ya. Salah satu combo yang bisa bikin geram gitu coy. Oke, next di sini ada Chang'e bintang 2 dan juga Franco bintang 2 ya guys. Bisa kalian lihat tuh, nice banget. Si bintang 2-nya kurang aurora aja ya sebenarnya. Jika udah bintang 2 semua itu akan bagus ya. Kita akan dapat bintang 3 dari satu hero ya. Cara ngacak peron itu akan bergantian. Nah, sini silaku 117 ya. Masih nomor 6. Di sini aku dapat house close ya. Nice banget dapat house close dan juga ada clone di sini tentu saja. House close ya, di sini dapat dipasangkan clone Freya ya cuy. Clone Freya biar lebih efektif. Akan di Freya. Oke, nice, sudah terpasang otomatis ya. Jika otomatisnya bagus, kita biarin aja, dan jika itu kurang bisa kita pindah ya cuy, karena kadang-kadang untuk house close-nya sendiri itu akan ngacak ya. Oke, nice banget, udah dapat bintang 3 ternyata. Dari Freya itu akan membantu banget ya di sini. Bisa kalian lihat ya. Aja. Itu Freya-nya itu skill putihnya bisa kalian lihat ya. Skill putihnya itu separuh, Bos. Separuh banget ya. Oke, di sini langsung saja comeback walaupun musuhnya udah dapat 8 hero ya. Di sini untuk pemain kali ini musuhnya lebih cepat up level hero ya di sini ya. Up level army ya. Nah, kalian lihat itu musuhnya udah 8. 9 ya, ini aku baru 7. Belum ada pergerakan. Jika lihat di situ musuhnya 7, baru aku dengan predator doang ya. Yang lainnya udah 9, 8 gitu. Tapi kita jangan sampai takut itu, bisa kalian lihat ya. Itu hero aku yang bintang 3 cuma Freya doang ya di sini. Jadi damage-nya tuh di dia. Nah, kalau sampai musuhnya satunya kuat ya, di sini akan habis gitu. Namun di sini musuhnya enggak ada satunya. Jadi di sini masih ada Freya. Freya tuh akan mampu menghabisi mereka gitu. Sebenarnya dia Freya-nya tuh 4 lawan 1 gitu, guys. Secara rata ya. Padahal hero mereka udah 9 ya. Namun itu tidak masalah bagi Freya cuy, karena Freya-nya udah levelnya udah lumayan. Oke, di sini kita cari dulu. Di sini ada wan-wan juga. Ih, gak dapatnya di sini ya. Ini lebih baik bisa level up hero ya. Aku lebih dapetin ke Cyclops karena biar magenya aktif ya. Walaupun bintangnya tuh masih bintang 1. Ini dapat elementalis jadi dapat main bintang 2 ya. Kalian lihat di sini musuhnya menggunakan assassin. Untuk hero magenya aku pakaikan dengan item winter ya biar lebih terlindungi. Oke, nice banget ini. Kayaknya masih life steal-nya masih penuh ya, coy. Bagus. Ini ada pemilihan lagi, di sini clone-nya pasti akan keambil ya. Clone-nya sendiri. Ini aku langsung ambil Luigi ya, biar nice ya, biar bagus. Kombonya dengan Dragon Altar ya dia, dan kombo dengan Aurora juga. Nah, di sini untuk Dewi itu akan satu. Oke, untuk Dewi belum aku pasangkan karena dia masih bintang 1 ya, guys. Jadi untuk Dewi-nya bisa nanti aja. Ini masih dipegang untuk Valir ya. Karena dia bintang 2 satu besar kurang gitu ya damage-nya. Oke, di sini untuk masalah detail ya, di sini aku masih urutan 3 dari bawah ya, dari atas urutan nomor 3 cuy, sama jadi dia atas bawah ya. Oke, di sini musuhnya bisa kalian lihat ya, 4 lawan 1, sisanya pasti 4 lawan 1 atau 3 lawan 1 ya. Namun musuhnya tidak bisa menumbangkan hero aku ya, bisa kalian lihat dengan lift steel sekali tapok dari Freya itu akan naik lift steel ya, musuhnya akan geram sendiri ya. Nah, nice banget, sini langsung naik lagi. Kita roll lagi, cari ya. Di sini ada Aurora ya, ada Aurora. Untuk damage-nya masih nomor yang paling besar ya cuy. Sudah apa-apa, sini aku biarin dulu, aku ambil nanti aja untuk Auroranya. Ini masih 8 ya, di sini masih ada yang 9 dari Predator dan Azumi Saga. Itu dua-duanya ternyata ya. Kupikir tadi masih satu ya, ternyata udah di max in semua ya di sini. Oke, di sini untuk Freya-nya masih membantu ya di situ dari Freya, namun tewas terkena ulti dari Natalia ya. Dan sini baik lagi ya, untuk putihnya udah hilang.
dan hampir saja dia pulang boy, tidak jadi ternyata. Dan di sini dapat lagi ya dari nice banget ini dari Cyclops tadi. Jadi sini tinggal hero Aurora saja ya yang belum naik bintang 2 ya. Oke, di sini musuhnya masih 89 ya, levelnya masih tinggi banget, di atas rata-rata banget ya di situ. Oke, di sini prianya masih dapat level yang panjang ya, masih kuat dia di situ. Dan sini ada klon lagi. Yang tentu saja akan diambil untuk klonnya biar kita lebih mudah ya buat memainkannya. Oke, di sini ada Louis. Nah, di sini aku pasangkan anti leaf kill ke hero-hero terefektif ya di sini. Untuk Rhea udah full ya. Di sini klonnya aku pasangkan ke Aurora biar dapat bonus bintang 3, guys. Oke. Di sini untuk anti leaf kill-nya aku pasangkan ke Jilong aja biar lebih efektif. Nah, di sini Jilongnya dapat bintang 3, ternyata itu bagus banget. Nah, karena dari item dipasangin dia dapat bintang 3 ya, itu bagus. Oke. Nah, di sini musuhnya langsung auto bubar, guys. Oke, nice banget. Nah, di sini musuhnya masih 76 ya dari hero yang terbaik. Dan di sini ada one-one, nice banget. One-one bisa kita pasangin. Kita tukar di situ untuk one-one-nya, ditukerin ke Akai ya, bisa jadi ke Akai. Oke, di sini aku tuker aja langsung ya untuk Akai, dan Devitalisnya aku pasangkan ke Franco ya di sini, dan anti leaf kill-nya aku pasangkan ke Panpan ya. Di sini aku balikin ya, di situ aku lebih bisa ke level up ternyata. Itu masih ada itu ya, masih powernya masih tinggi di sini. Sekalian di sini bintang 3-nya lari ke Valir ya di sini. Valir untuk bonusnya. Nice banget ya di sini, masih tinggi ya. Oke, dia akan pulang dan dua-duanya pulang sih. Jadi Predator pun mengalahkan yang nomor 1. Oke, nice, ini ada Luigi langsung dapat ya, langsung dapat dari Luigi. Dan juga sudah teman-teman, kita langsung roll lebih laju ya biar lebih cepat dapatnya. Oke, di sini aku lebih ketuker ke elementalis, bisa aku pasangin ke semuanya. One-one bisa ditukar juga. Ini untuk anti leaf kill-nya bisa dipasangin ke siapa aja gitu ya. Untuk itu, oh, ketinggalan di one-one boy. Untuk itemnya di situ power aku lebih naik 102 ya, karena dapat bintang 3. Bonusnya 2 cuy, di situ ada Chang'e dan juga ada Cyclops ya. Itu tambah kaya lagi. Ini musuhnya auto bubar ya di sini. Tidak mampu melawan Rhea ya. Nice banget. Ini oke, langsung dapat di sini ada Little Commander ya tentu saja. Di sini seharusnya bisa ambil yang lain. Ada Dragon Altar ya, ada juga anti leaf kill di situ. Namun di sini aku lebih ke Little Commander ya, yang memang tidak ada untuk didapat di lain waktu ya, cuman di pemilihan doang dia adanya. Oke, di sini aku masukkan one-one dan cocok banget itu anti lift-nya langsung naik ya. Bisa kalian lihat di sini, untuk yang lainnya lebih aku pasangkan ke elementalis ya, aku kumpulkan. Jadi untuk yang lainnya masih aku tinggal dulu, karena untuk Dragon Altar belum ada yang dapat bintang 3 ya di sini ya. Jadi biar lebih efektif aja gitu ya. Oke, selain elementalis di sini aku gunakan The Weapon Expand ya. Dia langsung gabungan dari elementalis dan juga dari The Weapon Expand ya. Itu satu hero ya dia. Cocok banget, jadi satu dua hero bisa dapat dua combo ya, gitu ya. Dua combo yang berbeda maksudnya itu. Oke, di sini aku jual, bisa jual Chang'e. Oh ya, di sini Chang'e-nya aku jual dan Franco jual, Valir-nya jual karena udah lebih dari bintang 2 ya. Itu akan jadi bonus aja. Ini Yujong lagi, namun ini udah habis ya duitnya dan juga waktunya udah mepet banget, jadi itu susah. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, di sini untuk magi aku di depan semua, namun untuk itemnya aku pasangkan ke Louis, itu lebih ke Winter ya. Di situ akan lebih menahan damage ya, bisa lebih lama, dan di situ nice banget ya. Di sini musuhnya auto bubar itu terkena Natalia. Oke, nice banget. Boom. Oke guys, sampai situ saja untuk video kali ini ya. Dan inilah combo yang aku pakai ya, itu lumayan OP ya. Oke, jangan lupa dukung channel aku dengan like, comment, dan subscribe guys. Oke, bye bye.